kok temboknya dicoret-coret lagi sih? Ah, tenang, tenang. Ini bukan dicoret-coret. Lalu? Ini kan dari perangko, tahu tidak? Perangko saya sendiri loh. Weleh, weleh. Tapi, kenapa perangko itu kau tempelkan di tembok, Ulil? Iya, kan untuk hiasan dinding. Dan supaya tamu-tamu yang datang tahu bahwa saya senang mengumpulkan perangko. Tuh, asik kan? Teman-teman, saya kan sudah bisa menulis nama saya sendiri. Lihat nih, ini kan bacanya Ulil. Dan ini saya buat dari tempelan perangko loh. Bagus ya? Saya mau tambahin lagi. Tapi ditambahin tulisan apa ya? Anu, enaknya Ulil anak manis. Bagus itu. Saya mau tulis saja Ulil anak manis. Akhirnya ketemu kan? Wah, memang. Kalau meja berantakan, kalau mencari apa-apa jadi susah. Sekarang sudah rapi. Album perangko sudah ketemu. Ini akan saya antarkan untuk si Ulil. Memang betul. Sehabis bermain, jangan lupa merapikan kembali. Balok, gunting, lem, dan kertas-kertas jangan berantakan. Harus disimpan dengan rapi. Habis bermain, jangan lupa merapikan kembali. Balok kayu dan boneka, jangan tinggal berantakan. Kertas-kertas, gunting dan lem, simpan dengan rapi. Sehabis bermain, jangan lupa merapikan kembali. Balok kayu dan boneka, jangan tinggal berantakan. Kertas-kertas, gunting dan lem, simpan dengan rapi. Jadi kan, bagus tidak teman-teman? Kenapa? Iya, kan memang saya anak manis. Hehehe.
jadi hiasan tembok yang bagus kan? Nah, di bawahnya akan saya tambahin lagi. Kan perangkonya masih banyak nih. Temboknya dicoret-coret lagi sih. Ah, tenang, tenang. Ini bukan dicoret-coret. Lalu? Ini kan dari perangko. Tahu tidak? Perangko saya sendiri loh. Weleh, weleh. Tapi kenapa perangko itu kau tempelkan di tembok, Ulil? Iya, kan untuk hiasan dinding. Dan supaya tamu-tamu yang datang tahu bahwa saya senang mengumpulkan perangko, begitu. Oh, apa tidak sayang perangkonya, Ulil? Dan kalau begitu, kan mengotori tembok, ya kamu ya? Oh, tidak, Dompu, tidak. Kalau dicoret-coret, itu mengotori. Tapi kalau ditempeli perangko, tidak, begitu. Loh, ada apa ini? Kok kelihatannya ribut-ribut? Weleh, weleh. Tidak, Piko. Tidak sedang ribut kok. Oi, 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 oi. Hanya ini, Piko. Ulil kan senang perangko, ya kan? Iya, saya tahu itu. Ini saya membawakan perangko-perangko untuk Ulil. Oh ya? Wah, wah, wah. Ulil, ulil. Tuh, bagus kan ya, Piko ya? Weyo, jelek, wih. Begini, mengumpulkan perangko itu bagus. Itu namanya filateli. Oh, filanya Kak Teli ya? Bukan. Namanya filateli, yaitu perangko-perangko yang dikumpulkan dan disimpan dengan rapi. Seperti ini nih, album perangko saya bawakan untuk Ulil. Weleh, weleh. Wah, sama Piko. Ini saya, Belu dan Dompu juga akan memberikan perangko-perangko untuk Ulil. Oik. Tapi, Piko, boleh tidak perangko-perangko yang ditempel-tempelkan di tembok seperti itu? Iya, Piko. Yeay. Apa, Oyo? Sudah. Tunggu dulu dong. Nah, sebaiknya jangan, Ulil. Sayang kan? Perangko bagus-bagus ditempelkan di tembok. Iya, betul, Ulil. Iya, Ulil. Kan sudah bagus disimpan dalam album perangko. Iya, lagi pula kalau disimpan dalam album perangko, perangkonya tidak mudah kotor. Oh, begitu. Baik deh. Dan ini perangko-perangkonya untuk Ulil ya? Iya. Dan ini juga dari saya, Belu, Koma, Ulil. Mau? Mau sekali. Terima kasih, teman-teman. Dan sekarang, tembok yang kotor itu kita bersihkan yuk. Beres, tenang saja. Yang penting sekarang, tunggu dulu ya. Teman-teman. Kalau punya perangko yang bagus, kirimkan untuk Ulil ya.
Makasih ya. Weyo, Ulil maunya. Yeah.